Kita bikin apa? Omlet. 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 Bahan-bahannya? Ada telur, ya. 4 butir, wortel, ini seledri. Seledri, daun bawang. Ini juga ada bumbu-bumbu. Ada garam. Belum lengkap bahan-bahannya, guys. Kue-kuenya mana? Oh iya, masih dibeli. Jadi belum lengkap semua. Tapi kita aduk aja di ini sambil menunggu rekonya. Kita aduk aja ini telurnya. Mana ini? Apa? Untuk motong-motong ini? Tunggu. Kita ambil dulu, guys. Apa sih namanya itu? Tahu. Ini udah. Ini, guys. Ini dia. Ini apa namanya ini? Gak tahu. Ini namanya pelupar kulit wortel. Dan lain-lain. Apel. Pokoknya ini pengupas kulit buah. Iya. Ya. Pengupas kulit buah. Hari ini kita akan pakai omelet. Kalau di hotel biasa kita pakai omelet ya. Iya. Talenan. Mana talenan? Ini wortel, ini bisa menjadi obat apa nih? Gak tahu, obat buat mata. Mata, makanya kelinci itu matanya bagus karena makan wortel. Nuri kalau suka makan wortel, juga nanti matanya jadi tajam, kan? Tajam. Ini nanti dicuci lagi ya. Ini diayak-ayak sebagai kecil. Nanti diayak-ayak. Wortelnya cocok ya. Jadi ayak-ayak. Kita beli wortelnya tapi kita cuma potong satu. Satu. Karena kalau wortelnya kebanyakan, nanti ini diayak-ayak biar kecil-kecil ya. Ya. Diambil dulu ini tomat di kulkas di lemari es. Kita ambil dulu tomat. Jadi biar bahan-bahannya sempurna, kita lengkap. Tomat ini ya. Iya. Tomat ya. Tomat itu yang mana? Ini tomat. Ya. Ini cuci dulu ya, cuci dulu. Okay. Jangan di nanti cuci airnya, jangan dibuang buangnya ya. Cuci aja itu. Bapaknya cuci. Iya, aku yang cuci. Dan tomatnya kayak gini tuh warna hijau. Udah lihat. Ini cabe juga di bawah. Kita ini wortelnya sudah ini, sekarang kita daun bawangnya kita potong-potong kecil-kecil. Ini yang ujungnya yang jelek dibuka nih, baru kita ambil gunting sini. Ya, pakai gunting biar rapi. Baunya pedes banget. Ini biar rapi. Kalau kita pakai pisau enggak terlalu rapi. Tapi kecuali kalau tulang-tulangnya, nanti kalau tulangnya kita pakaiin baru kita pakai pisau. Tapi kalau daun-daunnya supaya biar rapi kita pakai gunting. Ini Pak, ini buat
kita bikin aja. Tapi pilih satu dulu untuk ini sedetingnya. Oke. Tapi sebenarnya tidak dipisah juga tidak apa-apa. Nanti tidak usah dipisah. Sedetingnya campur aja dengan ini. Campur. Tidak, maksudnya ini sedetingnya jadi campur saja dengan ini. Daun bawang campur aja dengan. Campur saja dengan seledri. Seledri. Orang Bone bilang so. Gak bisa bahasa Bone. Ini kira-kira kita butuh berapa menit nih? Gak tahu. Di situ tidak ada anu ya? Tempat buah tidak ada ya? Gak tahu. Di situ tidak ada. Tomat buah. Soalnya beda tuh tomat buah sama tomat ini. Ini tomat apa? Tomat itu namanya tomat apa ya? Tomat kampung. Bisa, nangis, guys. Kenapa nangis? Iya, karena saya sedih mau bikin omelet. Bisa nangis. Karena abes Selina, abes kamu abes deh, abes deh, aduh. Abes deh guys. Sudah. Kita ambil telurnya langsung. Kita baca telurnya. Kamu ketawa. Telurnya ada 4 butir ya. Kok pakai piring gak pakai mangkok? Enggak usah pakai piring. Buat tempat-tempat saja. Ini tempat. Oke. Okay. Jadi cuci tangan ya. Kasih nomor sedikit nih, satu-satu nanti. Enggak, satu saja. Enggak. Pedes, aku enggak suka pedes. Satu saja. Enggak mau. Pokoknya enggak. Ini kecupnya belum terlalu kocok, jadi aku lagi hitam melotong bisa juga semelotong nuri melotong melotong itu hitam. Tomat gua dari situ ya? Tomat gua itu yang warna merah.
Enggak ada. Nah, simpamin, nah, simpamin ganti lagi. Hah? Simpamin. Ini simpan. Kita simpan aja soalnya ini tomatnya tuh jelek. Ini simpan semua, simpan di lemari ya. Tunggu, tunggu satu. Jangan di, di luar saja simpan. Taruh di sini. Terus ini taruh di sini aja. Ini taruh di mana ya? Taruh di lemari es. Taruh di sini aja. Enggak, di lemari es simpan. Simpan saja. Lada hitam mana? Hah? Lada. Enggak tahu. Oh, itu di bawah. Di bawah, guys. Ini. Apa, guys? Ini. Merica itu apa? Merica. Udah merica. Ini ada blue band. Blue band siapa guna? Sari roti. Ini cabenya. Bawang, bawang. Ada merah-merahnya, guys. Kasih bawang sedikit, kan? Iya. Bawangnya cuma sedikit, bikin orang nangis lagi. Nanti kita akan bakal nangis lagi. Siap-siap nangis. Nanti nangis. Kok kotaknya lebih bagus? Nah, terima kasih, beri ya.